Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue akan share untuk kids nasional lagi guys. Dan ini nasionalnya berbeda ya guys. Ini bisa main World Cup dengan menggunakan seeder. Tapi ini yang pas gue lihat itu cuman bisa untuk Inferno. Tapi tidak tahu ya, kalau smoke patch semoga bisa ya. Kalian tes aja sendiri, nanti kalian download, kalian caranya sama. Pokoknya nanti mapnya gue langsung cantumin di deskripsi guys. Oke guys, tapi masih kita tes dulu guys beberapa tim untuk bisa World Cup, FIFA World Cup di cup ini. Ini gue mengundang seeder ya guys, nanti kita tes langsung tekan spasi. Nah, kita udah tes, langsung kita tekan cup, tekan new. Kita tes sekitar 4 tim guys, nanti kita langsung tes review dari itunya, gameplaynya. Dan gue tidak nge-share untuk kit packnya, masih sama guys, sama kayak dulu, nggak ada berubah. Alhamdulillah ada yang nge-share guys untuk kit pack bisa di World Cup ini guys, mantap nih. Dan kita tes Portugal sama apa ya, Portugal sama Argentina ya guys. Oh Argentina udah guys, berarti Argentina kita pindahin di ya, ini kolom ini. Kolom ini kita ke Argentina, oke. Kita ke oke. Ada dua, nanti kita tes sekali lagi untuk tim yang lain, tim yang biasa-biasa saja kayak Korea atau apa. Oke, kita langsung tes. Nah, oke guys, udah ada itu logonya ya. Tekan 6. Oke bisa. Tekan 7. Ini di World Cup ya guys, dengan menggunakan seeder tanpa menggunakan CPK. Oke. Kita lihat kids yang untuk ini celananya hitam karena ini yang alternatif atau P2-1 sih tulisannya. Nanti gua benerin kalau ada yang home dan away-nya sama atau beda, nanti gua benerin. Oke, kita tes yang lain lagi, guys. Tes lain lagi. Kita bermain satu match saja, guys, nanti, guys. Kita tes dulu kids-kidsnya. Oke, kita new lagi, balik lagi. Wah, jarang-jarang sih yang udah salah. Bentar. Kita langsung main nanti. Kita langsung ke top layar, kita ke 5 menit. Ah, sekarang Korea. Oke, Korea. Mana Korea? Ini cuman bisa yang untuk itu ya. Tidak perlu kalian nunggu patch yang apa? Kalau yang enggak suka lawan Uruguay ya. Oke, kita lawan Uruguay. Pas nih. Oke, kita langsung. Oke, kita cek apakah bisa. Oke guys, sukses. Tekan 6. Bisa. Tekan 6 lagi. Oke, cuman ada 2 kit ya guys, kalau yang ini. Nah, 7. Jadi kan lebih benar kan apa tulisan dari logonya itu, numbernya pun juga benar gitu. Kalau pakai yang CPK kan kadang salah gitu. Oke, kita pakai baju yang hitam. Dan dia pakai baju putih. Oke, kita langsung saja kick off. Guys, stadium udah. Apa stadium itu? Stadiumnya. Oke, Albaid, kita ubah ke stadium apa, final ya aja. Final. Oke, kita langsung aja. Gas, good. Oke. Sudah kids baru nih, track nih guys. Waduh. Ini kalian bisa tes di itu ya. Coba di mana, di Smoke Patch Football Live atau Smoke Patch yang biasa itu, tes aja. Ini gua tes langsung di Inferno guys. Sayangnya sih Inferno ini belum update apa option PEL untuk nasional. Berat juga ya pakai Korea guys. So we can expect this to be highly competitive. 3 points here and the feel good factor of eventual progression kicks in. Karena kan kalau review kits kan udah ada. Ini gua tidak review kits tapi kebanyakan review kits, review game review gameplay saja. Karena cuma ngetes 1-2 biji saja jadilah. Yang penting kitsnya berubah guys. Laju benar tendangan Darwin Nunes ini ya. Pelan-pelan Darwin Nunes. Jangan kasar-kasar. Kau tuh pemain baru. Jung Jumin.
Waduh. Tak dapat guys, sliding-nya guys. Oke, tap. Chang Hoon Kwon. Aduh berat ya. Berat gerak ya guys. Oh Sung Jung Min ya ini ya kapten ya lah. Otomatis dia. Kape. Bengkok sekali. Nah, jom. Nah. Wah, Sung Jung Min. Sudah bertopeng Sung Jung Min gua guys. Tidak offside. Aduh. Sendiri ya dia. Ala guys, itu scoreboardnya memang tidak kelihatan benderanya ya. Padahal itu tuh tempat slotnya masih ada gitu. Dimasukin lah benderanya gitu kan. Eh. Darwin Nunes. Kim Taiwan. Oke. Okay. Sung Jung Min. Kan enggak bisa ngalahkan Sung Jung Min. Nah. Beda dong, beda. Ini tim yang berat nih. Oh, Sung Jung Min. Oke guys, dapat jadi champion. Tado. Oh, tak dapat. Oke, Darwin Nunes bego. Sung Jung Min. Walah, itu umpan ke terobos ke apa tuh? Oh, mau belajar lagi main Korea nih. Sung Jung Min. Oke. Sung Jung Min. So promising run he's making on the right. Oke, okay, Sung Jung Min. Oh, Sung Jung Min yang bawa nih. Oh. Oh. Bagi tak kena. Oh, dah. Nunes, Nunes, Nunes. Tahu, oh, dua-dua harus sliding. Gila Valverde ini. Nunes. Tidak akan dibiarkan Nunes lewat. Oke. Sung Jung Min. Sung Jung Min. Aduh, kena badan masih. Padahal enak bawa Sung Jung Min tuh. Itu ya yang enak. Slainer tak ada. Oke, jaga-jaga. Nunes, Nunes. Oke, mantap. Nah, Sung Jung Min. Oke, lepas. Sung Jung Min habis tenaga. Gila. Wah. Luis Suarez. Masih hidup buat Luis Suarez ya. Nyunya sih. Suarez. Udah enggak jago lagi dah Suarez tuh. Bartes goes looking. Bit of an appeal, but nothing. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian untuk kit pack yang nasional ini untuk khusus Inferno. Dicoba aja kalau memang bisa di tempat lain. Komen di bawah ya guys. Kalau tidak bisa komen juga di bawah. Nanti gua cari untuk kit pack yang bisa khusus seeder yang bisa detect ke smoke patch atau ke football live 2023. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Prime Star Games. Bye bye.